Assalamualaikum. Guys, hari ni hari kelima semi projek rumah saya ni. Okay, malam kita buat susun batu sikit dengan pintu. Pintu ni dah boleh bubuh daun dah kot. Okay, ni projek semalam. Hari ni kita nak pasang tingkap. So saya dah sukat tadi, saya kena buang batu ni. Ni kena potong balik, kena buang sebab tingkap tu nanti tinggi sangat, terlalu tinggi, tak sesuai dengan frame pintu tu. Level dia tak sama, dia akan jadi lagi tinggi. Okay guys, dia ada kerja semalam. Hari keempat. Hari ni masuk hari yang kelima. Okay, kita akan tengok hasil hari ni macam mana pula. Okay guys, sekarang ni kita ada masalah sikit. Okay, pintu ni sengit. Nampak tu? Okay, pintu ni sengit. Semalam saya dah timbang air tau. So, saya menggunakan timbang air ni, Pintu okey. Dari segi tepi ni okey. Masalah atas ni, atas semalam tak sampai nak ukur. Tapi nampak, memang sengit. So takkan kita nak buka balik kan? Tak buka kot. Tapi kita akan modify dekat pintu ni, frame pintu ni. Ini kedudukan sebenar. Okay, sepatutnya pintu ni pun turunkan sikit. Nampak? So sengit pun tak ketara. Wah, tak ketara sangat sengit dia tu. Cuma pintu ni mungkin dia sengit kat bawah. Saya akan betulkan belah bawah. Baru kita pecahkan batu tu. Yang ni saya akan pecahkan sebab sekarang ni, yang saya cakap tadi, satu tingkat ni saya akan buka. Terlalu tinggi. Paras saya pun dah paras perkut saya rasa. Dah dekat paras dada dah. Dia punya tingkat, takkan tingkat tinggi sangat kan. Sebab nanti kita letak kabinet sini. Bila buat kabinet, nak capai tingkap yang belah atas tu confirm tak sampai lah. Sebab jarak tu dah jauh kan. Okay, ini semua buat tak ada plan, main buat je. Ini jadinya. Formen nombor 6, tak ringkut je 6. Okay guys, jangan lupa. Thank you.
Tapi masalah pintu tu kena hujan ni macam mana? Ah, tak apalah. Tawakal je lah. Okay guys. Tangga besok masuk hari ke-6 baru saya buat tangga. Saya akan betulkan buat tangga saya ni. Bila saya buka frame dia, saya ingat sikit. Tapi dah boleh pijak lah ni. Ha, dah boleh berdiri, menari-nari kat sini dah. Tak apa. Ni tangga yang lama. Tangga lama dah hancur. So, saya rasa sampai situ dulu lah video kita pada hari ni. Nanti dah siap besok baru saya kemaskan longkang ni bagi bersih. Longkang kotor sikit. Okay guys. Macam biasa ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita nak kutip peralatan kita yang kita gunakan tadi sebelum kita balik. Saya kena balik sebelum pukul 7 sebab jalan yang saya lalu, saya kena balik sebelum pukul 7 sebab kerana jalan yang saya ikut tu gelap. So risiko, banyak risiko. Saya tak nak ambil banyak risiko. Okay guys, pintu pun dah tutup. Inilah dia projek saya pada hari ni. Macam biasa ya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum.